Mantap. Ada juga di sana terlihat ada Bapak Cep yang sedang mungkus suuk tuh. Tukang suuk pun ada ya tuh. Lagi nyungcungkan suuk ya. Sate aman, sate. Aman. Mantap. Gimana meriah acaranya, meriah? Nanti untuk masih banyak untuk persiapan nanti malam. Oh, jadi ini dangdut sampai malam. Iyalah. Oh, mantap. Siap, ini adalah artis kita, Bung Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengklik video ini. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih bersama Kang Aci Channel, dan kali ini seperti yang saya tulis di judul, kita akan melihat keseruan hajatan di kampung halaman. Ini adalah kampung halaman saya, yaitu Kampung Culamega, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana di kampung saya ini sedang dilakukan acara hajatan atau selamatan khitanan dari yaitu Bapak Hadi Hidayat bersama Ibu Leli Yulianti yang telah melakukan khitan anaknya, yaitu Jilan ya. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Langsung saja kita coba pantau ya lewat udara dengan menggunakan drone, dan juga kita akan melihatnya di bawah bagaimana suasana hajatan di kampung halaman. Langsung saja kita lihat lewat udara dulu. Let's go. Oke, inilah dia lokasinya, guys.
ini adalah kampung halaman saya tentu saja. Kampung Culamega, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Disinilah letaknya hajatan atau selamatan khitanan Bapak Habi Hidayat yang berbahagia bersama Ibu Leli Yulianti. Ini sangat meriah sekali ya. Terlihat ini ada banyak pedagang, hanya saja ini di siang hari. Jadi para tamu undangan belum terlihat nampak. Oke, mantap. Mari kita lihat lebih jelas lagi, guys. Ini organ tunggal ya, acaranya adalah organ tunggal. Kita lihat bagaimana ramainya ini di sisi sebelah kiri ini. Para pedagang terlihat cukup ramai ini. Seperti biasa, pedagang pasti datang untuk berjualan di sini karena para penonton biasanya di kampung akan datang berbondong-bondong untuk menyaksikan acara dangdutan, atau ini adalah organ tunggal ya, oleh Bapak Dayat. Mari kita lihat lagi di angle lain. Nah, beginilah guys ya, acara hajatan di kampung ini. Tentu saja ada pedagang, pedagang cilok, ada papeda, ada tukang jepit. Ada juga di sana terlihat ada Bapak Cep yang sedang mungkus suuk tuh. Tukang suuk pun ada ya tuh. Lagi nyungcungkan suuk ya. Tentu saja ini akan sangat seru sekali. Mungkin ini acaranya sampai malam ya. Karena jarang sekali ada acara organ atau dangdut di kampung halaman ini. Jadi akan sangat seru sekali apabila acara ini sampai malam. Mantap. Untuk para undangannya belum terlihat ya. Kan biasanya habis asar baru rame lagi. Oke, mantap. Begini suasananya ya. Alhamdulillah cuaca dalam keadaan cerah atau tidak hujan ya, alhamdulillah. Mantap. Sate aman, mantap. Gimana meriah acaranya, meriah? Nanti untuk masih banyak untuk persiapan nanti malam. Oh, ya. Jadi ini dangdut dengan sampai malam. Iyalah. Oh, mantap. Siap, ini adalah artis ya. Kita Bung ya. Edi. Para tamu undangan terlihat ini sudah datang nih. Cuman ini tidak terlihat ya yang dikitannya seperti apa. Dan ini adalah kampung halaman yang begitu memukau, begitu indah.
Ini adalah Kampung Culamega, guys ya. Kampung Culamega, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mari kita lihat dulu di sekelilingnya ini ada apa saja nih di daerah sekitaran kampung halaman saya ini. Nih masih terlihat hijau ya. Mantap. Dan ini adalah pemandangan kaki Gunung Gede Pangrango tentu saja dari udara, guys. Ajib ya. Dan yang terlihat ini adalah Gunung Gede Pangrango, guys. Wajib ya. Indah sekali. Disinilah letaknya kampung halaman saya, tepat di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Mantap. Ini didominasi oleh kebun ya. Untuk sawah hanya 40%, sedangkan sisanya adalah yang banyak adalah kebun. Jadi kebanyakan kebun di Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi ini, ketimbang sawahnya. Tapi di sini masih tetap asri dan tentu saja masih tetap hijau. Mari kita apruk-aprukan lagi ya untuk melihat angle lain. Kita akan melihat lagi acara hajatan ini yang sejenak sepertinya masih dihentikan dulu karena ini adalah asar, jadi para tamu undangan belum terlihat. Mantap, guys. Nah, terdengar sayup-sayup suara azan ya. Ini adalah azan asar. Kita kembali lagi ke kampung halaman saya. Disinilah tempat di mana saya dilahirkan. Kang Acil Channel dilahirkan di sini, guys. Dibesarkan di sini, tumpah darah di sini, gede di sini, dan tentu saja main di kampung ini. Sekarang mari kita lihat lagi ya, bagaimana keindahan kampung halaman. Historinya di sini dulu saya suka bermainnya, dulu itu permainan nggak seperti sekarang. Sekarang itu hanyalah main anak-anak itu handphone saja ya, handphone dan tidak seru. Dulu di sini saya melakukan poces, kemudian saya main bola, kemudian bebentengan, gatrik, gatrok, dan semuanya terasa sangat seru sekali ya, guys. Permainan zaman dulu beda sama zaman sekarang. Gak ada serunya zaman sekarang mah, euy. Mantap sekali. Ini adalah kampung halaman saya nih dari udara. Ini adalah kampungnya, Kampung Culamega, Desa Ambarjaya, Kecamatannya Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Tepatnya RT 3 RW 2. Oke.
Di sini masih sangat sejuk ya. Ya, saya masih ingat dulu waktu duduk di sekolah SD. Di sini semuanya terasa seru ya. Terasa ngangenin. Sekarang tuh sudah tidak ada lagi permainan-permainan, bahkan rumah-rumah pun di sini sudah modern semuanya sekarang ya. Sudah tidak ada panggung lagi. Jadi ini adalah sebuah daerah yang jauh dari perkotaan. Tapi dengan rumah-rumah yang sudah cukup lumayan mewah ya. Sudah tidak ada bambu lagi, di sini sudah bata semua. Dan mari kita lihat sejenak ke acara hajatannya Bapak Dayat dan juga Ibu Leli Yulianti. Mantap guys. Nah, ini adalah acara hajatannya nih. Di belakang biasanya ini yang nyetek di belakang nih, sibuk di belakang rumah yang nyetek, bakar sate dan segala macam catering, masakan-masakan di situ ya. Di belakang tuh di pawon masih terlihat ramai itu ya. Kita intip ya belakangnya bagaimana. Ini keadaannya. Kayaknya ini untuk acaranya belum dimulai lagi karena memang masih asar. Tapi keseruannya terasa karena saya pun tidur tidak bisa. Ini adalah jalan kampung halaman saya nih guys. Kita susuri aja dulu ya, karena memang acara organ tunggalnya sedang tutup dulu karena asar. Mantap guys, luar biasa ini kampung halaman yang masih sangat sejuk sekali, dikelilingi oleh kebun dan sawah. Ajib pokoknya mah. Betah, makanya saya tinggal di kampung itu karena memang betah. Suasana dingin, tenang, dan tentu saja irit. Kalau di kampung itu irit ya. Nah, mantap. Oke, ini adalah kampung halaman saya, Kampung Culamega, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, guys. Mantap, guys. Sekarang kita akan coba ya di bawah untuk melihat bagaimana kemeriahan hajatan di kampung ini secara langsung ya. Ini dari drone dulu. Sedangkan ini adalah kampung halaman, Kampung Culamega, Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, guys. Mudah-mudahan ini musiknya tidak copyright nih. Aduh, kacau kalau copyright. Sangat seru sekali nih acara hajatannya. Tamu undangan datang dari mana-mana. Oke, sama.
sahabat, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam melihat suasana hajatan ya, acara selamatan di kampung halaman, tepatnya di ini acara hajatannya sunatan putranya Bapak Hadi Hidayat bersama Ibu Leli Luyulianti. Namanya adalah Dek Jilan. Tentu saja saya doakan semoga Dek Jilan ini segera sembuh setelah disunat. Dan saya doakan pula semoga kelak setelah dia besar akan menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara, dan juga menjadi anak yang soleh dan juga berguna untuk agama dan juga untuk orang tuanya tentu saja. Oke, langsung ini dari kampung halaman, saya ucapkan terima kasih banyak telah nyimak video ini sampai akhir. Dan jika Anda suka, silakan untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya. Langsung dari kampung halaman, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.